Jenderal? Polresta. Polresta Malang Kota, Jenderal? Kapolri Jenderal Polisi Idam Ajis memberikan motivasi dan apresiasi kepada Kompol Sutiono, Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kasat Intel Kampolresta Malangkota yang memakamkan jenazah pasien COVID-19 hingga dirinya tertidur di makam. Apresiasi tersebut diberikan Kapolri atas dedikasi dan aksi kemanusiaan Kompol Sutiono yang luar biasa. Melalui telepon video, Kapolri memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada perwira menengah tersebut atas pengabdiannya sebagai garda terdepan penanggulangan COVID-19. Kami dari keluarga Pusat Polresta Malang Kota dan juga hadir di sini ada dari Forum Pimpinan Kecamatan ya, Pak Camat, Pak Danrabi, dan Pak Lansek, beserta dengan seluruh relawan yang hadir di sini. Kami mengucapkan terima kasih dengan penghargaan dan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh pimpinan tertinggi Polri, dalam hal ini Bapak Kapolri yang tadi berkenan langsung berkomunikasi dengan tim relawan, dan alhamdulillah beliau sangat mengapresiasi dan juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh anggota relawan yang melaksanakan tugas. Enggak pernah kami melaksanakan tugas dengan teman-teman ini, ya sudah, pokoknya masyarakat membutuhkan kita bantu. Kami tidak menyangka mulai ini bahwa tugas kami ini diapresiasi betul oleh Pak Kapolri. Dan hari ini pemakaman kapan? Ini kalau yang PDP Mas, yang PDP sama ODP itu yang mungkin yang ke-65. Tapi kan di luar ini ada kiriman dari daerah lain, itu mungkin sudah tambah 10-an mungkin yang. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.